태국전은 3차전이기 때문에 우리가 1차전, 2차전 가면서 좋은 모습 보여주려고 잘 준비할 것이다. Cara beli dan harga tiket Piala AFF Indonesia 2022. Ini jadwal timnas di AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Berikut informasi cara beli dan harga tiket Piala AFF Indonesia 2022. Ini jadwal timnas di AFF Mitsubishi Electronic Cup 2022. Info seputar Piala AFF Indonesia 2022. Banyak orang mulai mencari cara beli dan harga tiket nonton timnas. Selain itu, jadwal timnas Indonesia di Piala AFF 2022 juga mulai dicari kapan bertanding dan turnamen mulai tanggal berapa. Sebagai informasi, Piala AFF 2022 akan dimulai tepat pada bulan ini, yaitu tanggal 20 Desember tahun 2022. Cek di sini kapan timnas Indonesia main. Untuk itu, cara beli tiket dan berapa harga tiket nonton timnas Indonesia di Piala AFF 2022 banyak dicari. Dengan animo masyarakat kepada sepak bola, tentu ajak turnamen antar negara seperti Piala AFF 2022 banyak yang berantusias. Dalam Piala AFF 2022 Mitsubishi Electric Cup 2022, timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Sedangkan pada grup B Piala AFF 2022 terdiri dari Malaysia, Singapura, Myanmar, Vietnam dan Laos. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan bermain home base di Stadion Gelora Bung Karno di Piala AFF 2022 ini. Timnas Indonesia akan menggelar pertandingan Piala AFF 2022 di hadapan penonton sendiri, yaitu pada tanggal 23 Desember tahun 2022 dan tanggal 29 Desember tahun 2022. Berikut jadwal timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Mitsubishi Cup 2022 di Grup A. Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022, Indonesia vs Kamboja pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022, Brunei Darussalam vs Indonesia. Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022, Indonesia vs Thailand pukul 17 waktu Indonesia Barat. Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023, Filipina vs Indonesia. Adapun terkait cara beli dan harga tiket nonton timnas Indonesia di Piala AFF 2022, hingga kini pihak PSSI belum memberikan harga yang pasti. Namun begitu, diprediksi harga tiket nonton timnas Indonesia di Piala AFF 2022 akan berkisar kurang lebih mulai 100 ribuan. Demikian informasi cara beli dan harga tiket Piala AFF Indonesia 2022. Ini jadwal timnas di AFF Mitsubishi Electronic Cup 2022, **. Utusan PSSI, Hamdan Hamedan, mengatakan bahwa saat ini ada pemain keturunan yang berubah pikiran dan ingin membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong tampaknya menarik cukup banyak perhatian. Hamdan Hamedan mengatakan bahwa hal ini tak terlepas dari kehadiran Sandy Walsh dan Jordi Amat. Seperti diketahui, Sandy Walsh dan Jordi Amat kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI.
Keduanya pun diproyeksikan Shin Tae-yong untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 dan Piala Asia 2023 mendatang. Kehadiran Sandy Walsh dan Jordi Amat rupanya menjadi magnet baru untuk 8 pemain keturunan Indonesia lainnya. Hamdan Hamedan menyebut bahwa saat ini ada pemain keturunan yang memberi sinyal PSSI ingin membela timnas Indonesia. Jadi ada yang awalnya tidak mau menjadi mau, kata Hamdan Hamedan dilansir dari kanal YouTube bolasport.com, Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022. Kita lihat timnas Indonesia saat ini semakin kuat. Ketika Jordi dan Sandy dinaturalisasi, banyak pemain yang dulunya ragu kini mengirim sinyal ingin membela timnas Indonesia, imbuhnya. Selain faktor Sandy dan Jordi, Hamdan menyebut ada alasan lain mengapa pemain keturunan mulai tertarik dengan timnas Indonesia. Salah satu yang disebut Hamdan Hamedan adalah keberhasilan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Salah satu alasan yang mereka sampaikan kepada saya adalah keberhasilan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia, kata Hamdan Hamedan. Akan tetapi, Hamdan Hamedan mengatakan PSSI tidak langsung merespon keinginan pemain tersebut. Menurut Hamdan Hamedan, urusan pemilihan pemain untuk timnas Indonesia adalah wewenang Shin Tae-yong. Oleh karena itu, Hamdan Hamedan mengatakan hanya pemain yang telah diminta oleh Shin Tae-yong yang akan dinaturalisasi. Tapi sekali lagi, semua tergantung keputusan Shin Tae-yong, ujar Hamdan Hamedan. Hamdan Hamedan sendiri tidak membocorkan identitas pemain yang dimaksudnya mengirim sinyal ke PSSI. Namun, Hamdan Hamedan memberi sedikit bocoran terkait pemain tersebut. Hamdan menyebut bahwa pemain tersebut memiliki riwayat karir yang cukup mentereng. Pemain yang begitu, mulai tertarik bela timnas Indonesia, punya CV yang luar biasa, ungkap Hamdan. Jadi ini bukan pemain yang biasa, pungkasnya, Hamdan Hamedan, mengatakan bahwa ada 180 pesepak bola keturunan Indonesia di luar negeri. Lantas siapa yang akan selanjutnya melakukan proses naturalisasi? Berbicara kepada awak media termasuk bolasport.com, Hamdan Hamedan mempunyai database tersebut. Dahulu, ia mengaku tertarik untuk mendata pesepak bola Indonesia yang mempunyai keturunan dan berkarir di luar negeri. Ia pun bergabung bersama Diaspora Indonesia. Menurut Wikipedia, Diaspora Indonesia atau orang Indonesia perantauan adalah orang-orang dengan keturunan Indonesia yang menetap di luar Indonesia. Istilah ini berlaku bagi orang-orang yang lahir di Indonesia dan berdarah Indonesia yang menjadi warga negara tetap atau menetap sementara di negara asing. Dari hasil pengamatannya, ada 180 pesepak bola keturunan Indonesia yang kini berkarir di luar negeri. Saya mempunyai database dan ada sekitar 180 pesepak bola Indonesia yang mungkin tidak berpaspor Indonesia. Nah dari sana, saya punya gambaran pemain-pemain tersebut ada di mana saja, ucap Hamdan Hamedan. Database itu membuat Hamdan Hamedan berdiskusi dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sebelumnya, Shin Tae-yong juga meriset pesepak bola keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri.